pertikaian antara saya dengan Adi itu yang menang jadi apa? Abu. Abu yang kalah jadi Arang. Jadi kita berdua akan kesana. Feeling saya udah kayak gitu dan akhirnya benar kejadian. Kita sih ya, bukan urusan kita, tapi kalau flashback lagi sama halnya dulu dengan Jering, Jering juga dulu sudah minta maaf, Jering juga waktu itu ibunya sedang dalam kondisi sakit dan harus merawat ibunya dan satu-satunya sumber nafkah keluarga adalah Jering untuk keluarganya, dan syukurnya Jering didampingi Nora yang juga bisa survive hari ini untuk menghidupi dirinya dan keluarga. Mungkin ada dalam situasi yang sama, ini hanya refleksi saja, tapi mungkin bedanya adalah Jering cukup tegar untuk itu, walaupun sudah berapa bulan di dalam. Kendati alasan-alasan yang sama sebenarnya diucapkan, Jering bisa teguh menjalani proses hukum ini sampai detik ini. Nora juga demikian. Nora juga sama, berusaha sudah mau minta maaf, meminta pengertian, membuka hati, memohon karena dia dalam situasi yang juga sangat sulit. Ada beberapa rencana-rencana yang harus dijalankan dan itu secara prinsipil sangat berguna bagi kepentingan Nora dan Jering dan keluarganya juga. Tapi juga itu tidak terjadi. Dan hari ini mereka berdua juga tetap kuat, tetap semangat. Harapannya sebetulnya Adam Deni ya kuat saja. Dulu di awal-awal mediasi saya sempat bicara ke media gitu. Ketika ditanya kan bagaimana proses mediasinya, saya sempat bilang sebenarnya jika sama-sama apa namanya pertikaian antara saya dengan Adi itu yang menang jadi apa? Abu yang kalah jadi Arang. Jadi kita berdua akan kesana. Feeling saya udah kayak gitu. Dan akhirnya benar kita. Putusannya ya harus tetap dijalanin aja. Semoga suami saya tetap. Beli masuk ke. Apapun isunya si Adam Deni minta maaf. Terus kasihan.